Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini saya nak kongsikan cara saya buat lepat cendol. Lepat ini tidak dikukus, tapi waktu makannya kita akan curahkan larutan gula. Larutan gula merah ataupun gula kabung. Saya gunakan satu cawan cendol. Boleh aja kita beli di pasar ya. Ada orang jual cendol. Satu cawan tepung jagung. Satu cawan gula. Satu sudu teh garam. Ini dia larutan gula merah atau gula kabung. Satu sudu makan minyak masak atau boleh juga guna minyak jagung. 3.5 cawan air. Dan 3/4 kotak santan segera isian 200 ml. Ini sahaja bahan-bahan untuk menu kali ini, iaitu lepat cendol. Daun pisang yang telah dilayur kemudian saya potong pada saiz 6 inci kali 7 inci. Kemudian dilap-lap daun ini untuk mengelakkan habuk-habuk atau kotoran lain yang melekat pada daun ya. Oleh kerana lepat ini tidak dikukus, ia perlu dimasak terlebih dahulu. Saya masukkan air ke dalam periuk atau kuali. Jangan nyalakan api lagi. Kita campur semua adunan dulu, baru kita nyalakan api. Masukkan gula. Tambahkan garam. Dan kacau semua bahan ini sehingga ia larut. Apabila dah larut, masukkan tepung jagung. Kacau atau gaul semuanya supaya larut juga. Apabila semua dah larut, okay, sekarang kita boleh nyalakan api dapur. Kacau jangan berhenti sehingga adunan ini menjadi pekat ataupun mengental. Okey, sekarang dah jadi kental. Saya tambahkan minyak dan terus gaul lagi. Kemudian saya masukkan santan. Kacau sehingga sebati. Bila dia dah mulai berkilat dan pekat, sekarang saya masukkan cendol. Masuk ke semua satu cawan cendol ke dalam adunan tepung ini. Kacau perlahan-lahan selama lebih kurang 5 minit.
Sekarang adunan ini sudah mulai mengental dan pekat. Bolehlah ditutup api dan masukkan ke dalam bekas lain. Kemudian saya akan bungkus adunan yang telah masak tadi di dalam daun pisang seperti membungkus lepat. Dah siap pun dibungkus ke semua adunan yang dimasak tadi. Saya dapat lebih kurang 16 keping kesemuanya. Ia akan disimpan di dalam peti sejuk selama sekurang-kurangnya 30 minit. Setelah dikeluarkan dari peti sejuk, cara makannya kita siramkan sedikit gula merah. Kemudian barulah kita gunakan sudu dan terus menikmatinya. Sekian dulu perkongsian kali ini. Jumpa lagi.